بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد Yang dihormati pengurusi, ahli yang terkuasa, imam-imam Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan semua para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, iaitulah Ahad 11/8/24 bersama dengan 6 Safar 1446, kita dapat teruskan pengajian kita dalam buku Wa Abshiru. Perkataan diambil daripada ayat Wa Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terimalah khabar gembira dengan apa yang telah kamu lakukan di dunia dulu. Itu dia panggil ayat ini ayatul istiqamah, ayat orang yang istiqamah. Maka Allah SWT beri khabar gembira kepada dia apabila dia apa ni, di saat dia nazak, dia nampak di mana tempat duduknya di syurga nanti. Itulah khabar gembira yang kita nantikan dengan sebab kita beristiqamah di atas dunia ini. Jadi para pelajar sekalian, alhamdulillah, tajuk kita dalam buku ni sambungan muka surat 86. Muka surat 86 iaitu ada 5 jalan untuk mencapai tahap takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya untuk tahap takwa kita ada 5 jalan. 5 jalan ini perlu diperhalusi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita menjadikan kita orang yang muttaqin, orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Namun begitu, alhamdulillah, apabila Tuan Imam kita baca ayat tadi yang memang dekat dengan kaitan dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan, buka surah Ali Imran ayat 30. Surah Ali Imran ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil 'ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war-rasul فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Ayat yang mulia ini telah menerangkan kepada kita persiapan yang perlu dibuat sebagaimana yang kita akan bincangkan dalam nota Abu Absyiru ini. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضَرًا. Ingatlah, hari kiamat yang padanya tiap-tiap seorang akan mendapati apa saja kebaikan yang telah dikerjakan. Allahu Akbar. Bahagialah para jemaah sekalian,
Sesiapa yang dapat memenuhi, memenuhkan safahatul amal, lembaran amalan, catatan amalan dia di atas dunia ini dipenuhi dengan kebaikan. Buka lembaran pertama, ibadat. Buka lembaran yang berikutnya, ibadat, taat, akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Bila diterima suratan amalan pada saat itu, dia bergembira. Ha umukhra'u kitab, ya. Mari semua, panggil keluarga dia, baca kitab suratan amalan yang diterima. Allahu Akbar. Sedia dibentangkan kepadanya dalam surat-surat amalannya. Itu yang pertama. Golongan yang kedua, na'uzubillah. Dan demikian juga apa sahaja kejahatan yang telah dikerjakannya, suratannya sebaliknya, yang tadi penuh dengan kebajikan, yang kedua ni penuh dengan kejahatan, wal'iyazubillah. Ketika itu tiap-tiap orang yang bersalah ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amalannya yang jahat itu. Maknanya kita tak buat benda ni. Atas dunia ni kita jauh daripada perkara maksiat dan mungkar. Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaannya menyeksa kamu. Dan ingatlah juga Allah amat belas kasihan kepada hamba-hambanya. Yang taat duduk di bawah rahmat Allah. Yang jahat duduk di bawah kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Karena itu dalam ilmu tadabbur ayat 31 Allah nyatakan jalan. Kalau kamu nak jadi rombongan yang pertama, rombongan yang buat kebaikan, ini lorongnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah Taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada umatmu yang Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikut aku. Mana kita tak mungkin kita cinta kepada Allah tapi tak mau ikut Nabi. Lah. Kumpulan anti hadis, kumpulan tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ada jalan. Bila kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Itu dia panggil cinta bersyarat. Nak dapat cinta Allah, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ikut Rasulullah, yuhibbukumullah, yang pertama Allah cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Taala ampunkan kesalahan kita. Wallahu ghafurur rahim, Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Kasih yang belas. Qul atti'ullaha war rasul, sekali lagi Allah Taala panggil. Nak masuk kumpulan yang pertama, taatlah kepada Allah Taala dan Rasul. Fa in tawallau, kalau kamu lari, fa innallaha la yuhibbul kafirin, Allah Taala tidak suka kepada orang-orang yang kufur. Baiklah para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, ayat ini memberi kepada kita ruang yang begitu baik bahawa kita taat kepada Allah Azza wa Jalla, kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sanalah terbentang luas. Tengok dalam kitab kita ayat 86, semua ni kita tak kata kebetulan, semua ini adalah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, daripada imam bacaan imam sampai kepada muka surat yang kita nak baca, semuanya berkaitan dengan perjalanan hidup kita ke akhirat. Tengok ayat 86 daripada ayat surah Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu. Maknanya jangan tangguh nak taubat, jangan tangguh nak buat ibadat. Jangan kata aku tunggu lagi umur 50, 60, 70 tahun baru nak ibadat. Al-an, sekarang. Kerana bukti-bukti yang menunjukkan bahawa malaikat maut tidak pilih umur. Malaikat maut tidak pilih siapa yang dia nak ambil. Yang dia pilih orang yang sudah sampai tempoh. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bila galakkan kita buat ibadat, dia bentangkan kepada kita jannatin arduhas samawati wal ard, syurga yang luasnya seluas langit dengan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, ya Allah jadikan kami orang yang bertakwa. Wa minal muttabi'in, jadikan kami orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah kami sebagai orang yang bertakwa, mati kami dengan husnul khatimah,
bangkitlah kami bersama dengan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amin. Jadi Allah Ta'ala sebut, kerana itulah beberapa ayat seperti ini dia panggil ayat mabkatus salihin, ayat-ayat menjadi tangisan orang saleh. Disebut, diceritakan bahawa ahadus salihin, salah seorang daripada ulama yang saleh, bila dia baca ayat ini, jannatin arduhas samawati wal ardh, syurga yang luasnya, bentangan luasnya seluas langit dengan bumi. Dia kata, ya Allah, Allah Ta'ala janjikan syurga yang begitu luas, tapi apa faedah kalau nama saya tidak tersenarai untuk masuk ke dalamnya? Menangis dia. Ya Allah, ya Tuhanku, itulah tangis dia panggil mabkatus salihin, orang yang saleh. Bila sebut tentang Al-Quran, tentang syurga, mereka hanya merindui bagaimana untuk sampai syurga. Dia kata, ya Allah, syurga begitu luas, tapi tidak ada berfaedah kalaulah dia tidak dapat pijak masuk ke dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami di kalangan ahli syurga, ya Rabb. Baik, kita sambung pada perbincangan kita. Kata di para ulama, muka surat 86 di tengah. Kata di para ulama, sekurang-kurangnya ada 5 jalan yang boleh dilalui untuk mencapai tahap takwa. Nak dapat takwa bukan susah, tapi tidak mudah. Perlu kepada mujahadatun nafsi, perlu kepada kekuatan jiwa. Bersihkan jiwa, bersihkan diri daripada segala perkara yang tidak baik. Untuk mendapat kelayakan ini, sebahagian ulama telah menyenarai kepada kita, ada 5 lorong. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita 5-5 lorong ini yang menyampaikan kita kepada jannatin arduhas samawati wal ardh. Allahu Akbar. Yang pertama, melalui pendekatan al-mu'ahadah. Nah, tengok, bahasa Arab ada kat bawah tu. Al-mu'ahadah. Apa dia mu'ahadah? Mu'ahadah adalah sentiasa mengingati perjanjian kita dengan Allah. Kita sudah berjanji dengan Allah Azza wa Jalla. Di alam zuriat lagi kita sudah janji. Apabila Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala. Mereka jawab, benar, ya Allah. Semua kita di alam zuriat telah mengakui benarnya Allah sebagai Tuhan kita. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahir di atas fitrah. Apa makna fitrah? Landasan suci, bersih, sebagaimana yang dijanjikan, alastu bi rabbikum qalu bala. Tetapi fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Ibu bapaklah yang mencorakkan hala tuju anak-anak. Ibu bapa yang mencorakkan. Kalau dia lahir di atas rumah Nasara, Kristianlah dia. Kalau dia lahir di atas rumah Yahudi, Yahudilah dia. Rumah Majusi, Majusi. Apa saja agama. Tapi kalau dia lahir di atas rumah Islam, alhamdulillah, dia Islam seawal hari. Kalau dia lahir pula di Malaysia, dalam surat beranak dia pun beragama Islam. Alhamdulillah, itu salah satu kredit bagi kita orang Malaysia yang menulis dalam surat beranak, dalam apa ni, kad pengenalan kita, agama Islam. Jadi itu dia panggil mu'ahadah, perjanjian kita dengan Allah. Kalimah ini, kalimah al-mu'ahadah ini diambil daripada firman Allah Ta'ala, surah An-Nahl, surah An-Nahl ayat 91, wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. Sebab orang nak bersumpah itu dia berjanji dengan nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, jangan main-main. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu.
syarat nak bersumpah ni dalam Islam, kita kena bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat-sifatnya. Wallahi, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Suratul Nahli ayat 91. Para jemaah sekalian, bukankah kita sentiasa berjanji dengan Allah meminta 17 kali sehari semalam secara rasminya dalam solat kita? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya, tengok, Allah Ta'ala bawa ayat ni dengan kalimah taukid. Hanya engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan dalam solat. Kenapa di luar solat lain pula? Inilah janji kita yang selalu diucapkan kepada pada setiap kali kita menunaikan solat. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Kalaulah kita sentiasa mengingati janji kita ini, maka ketakwaan kita akan semakin meningkat dan bertambah. Akan jauhlah kita daripada mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sebab kita telah berjanji untuk hanya menyembah Allah, bukan kepada yang lain. Itu janji kita. Demikian juga akan jauhlah kita daripada segala bomoh-bomoh, dukun-dukun yang mengaku benda gaib. Jadi bomoh ni ada dua kategori. Bomoh fizikal, kita patah kaki pergi bomoh sambung tulang, sakit orak pergi mengurut, itu tidak halangan. Maksud di sini bomoh yang kami sebut di sini, itulah dukun-dukun yang mendakwa mengetahui perkara gaib. Kalau ada hilang barang, hilang apa benda pun, cari bomoh. Minta tolong tilik tu, dia pun buka dia punya mangkuk ni, berasak, tengok, ish, nasib baik awak mari cepat. Sakit penyakit kamu ni dibuat oleh fulan, oleh fulan. Habis satu kampung kita akan kelahi hasil daripada percaya kepada orang ni. Kenapa kita masih lagi percaya kepada orang yang benda mengaku benda-benda gaib yang karut macam ni? Ataupun orang-orang yang mengaku perkara gaib atau benda-benda tertentu, masih lagi percaya kepada benda-benda khurafat, benda-benda dia panggil mistik, benda apa benda ni. Aku pernah jumpa seorang sahabat kita ni, dia ni hebat dalam bidang besi-besi ni, keris. Tapi alhamdulillah, oleh kerana dia belajar akidah yang murni ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia tahu benda-benda mainan tu setengah orang tu buat pemujaan lah, buat apa tu. Dia kata ada orang mari rumah dia bawa besi-besi kuning. Dia kata, "Haji, waktu kita mari tadi kereta kita rasa berat gini, menyongit kereta sebab bawa besi kuning." Kita kata, "Subhanallah, percaya budak ni. Mana besi nak tengok? Nak holo ke Pak Haji ni, takut dia orang." Haji ni, sahabat kita nak ambil dia campur, mana ada kuasa? Tak ada kuasa. Dia kata, "Berat kereta tadi." Ya, betul sangat. Lama mari apa orang? 5 orang, besar-besar pula tu. Ini berat lah. Cuba kau mari seorang, tak ada berat. Itu dia panggil semua tu main mental, main dia punya psikologi, dia mikir benda ni berkuasa, berkuasa lah dia. Sebab itulah jin syaitan ni, lagi kita percaya kepada dia, lagi naik tocang kata orang dia, dia lagi kuat. Kalau kita lawan jenis auzubillah minas syaitan lagi, lari dia. Itu dia panggil kepercayaan tu mari daripada mana? Mari daripada jiwa orang tu. Bila jiwa dia terikat dengan besi tu, besi ni kuat lah, kereta siapa congit kereta, dia kata. Kata dia, "Haji, sahabat kita ni kata congit sangat, mari 5 orang besar-besar macam nak congit." Dia ambil besi dia campur, kata, mana ada kuasa. Jangan, tak ada bahaya. Itulah kepercayaan. Itu dia banyak kepercayaan. Banyak lagi lah isu-isu ini. Sebab hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta pertolongan, bukan kepada batu, kayu, pokok-pokok, kubur-kubur, bomoh-bomoh, atau mau pergi gosok kubur-kubur tok keramat, ataupun apa sajalah yang dipercayai oleh orang. Macam-macam percaya. Jadi kalau kita percaya kepada benda ni, syaitan pun mari duduk tunggu situ. Jadi itu dia panggil bahayanya. Di mana iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Abi tak ada ke makhluk ni yang ada? Allah Taala beri dengan sebab-sebab. Api panas, biasalah tu. Nah, kalau air batu sejuk, itu dia panggil benda sebab. Tapi nak ambil benda-benda ni, nak jadikan dia sebab sebagai berkuasa, pula. Di sini juga terletaknya keikhlasan dalam beribadat, di mana segala ibadat dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada solat, puasa, zakat, haji, perkahwinan, membaca Quran dan lain-lain, semuanya kerana Allah dan bukan kerana lain. Jadi kita nak kahwin ni kerana Allah. Tadi ada sahabat kita ni mari. Dia kata dia mari ni. Boleh sebut? Boleh cerita? Dia mari ni sebab dia nak kahwin. Mak dia kata, mu kena solat subuh 40 hari dulu. Saya kata, saya sokong mak dia. Kalau boleh, bukan cakap subuh. Semua lima waktu 40 hari. Baru ku hati dah. Baru nak jadi suami misali. Suami yang baik. InsyaAllah kita doakan Allah Ta'ala permudahkan istiqamah dia 40 hari dapat isteri yang salihah, insyaAllah. Baik, itu dipanggil, ini niat dipanggil langkah yang baik. Langkah yang baik melangkah ke rumah Allah Azza wa Jalla. Langkah yang buruk pergi cari bomoh-bomoh. Ni calon saya punya isteri ni, molek tak molek? Oh, mari aku nak tengok tapak tangan dulu. Ini semua mengaruh ni. Ada setengah tak bomoh ni, dia panggil, dia panggil nama, dia panggil. Awak nama apa? Yang perempuan nama apa? Dia pelaga nama. Eh sama eh, wah, macam-macam lah. Semua tu karut lah. Kata saya duduk percaya lah. Wah, habis duit dia pergi. Habis duit tak apa. Takut habis akidah kita. Kita bimbang duduk percaya kepada benda khurafat. Nah. Jadi kita di sini dalam apa saja ibadat yang kita buat, perkahwinan ke apa benda, kita letakkan ikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita baca Quran dan lain-lain, semuanya kerana Allah, bukan kerana yang lain. Lebih-lebih lagi perjanjian ini dikuatkan lagi dalam salah satu doa iftitah, doa yang kita baca di awal solat kita, iaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana dalam solat kita pengakuan awal semuanya kerana Allah. Kemudian kita baca al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selepas solat kenapa pergi cari tilik penilik nasi, bomo-bomo, dukun-dukun? Masya-Allah tabarakallah. Hari ni tilik nasi orang tak main bom mudah, dia main ikut aplikasi ni. Aplikasi menilik nasi pula dah. Hei, syaitan ni bijak dia. Dia belajar sains daripada dulu lagi. Dia update tiap hari. Cara godaan dia tak main tradisional zaman dulu tak pakai dah. Lah ni pun dia pakai ni juga ni. Allah kita kata. Tengok dalam doa iftitah kita, inna salati, sesungguhnya solatku. Wa nusuki, nusuk ni mana ibadat. Ada juga nusuk dengan mana sembelihan boleh. Tapi kalau orang pergi haji tahun ni, nusuk ni bahaya. Kak nak pergi masuk Arafah tu, itu nama dia nusuk. Itu nusuk mana ibadat dia lah. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Semua kita kata untuk Allah Azza wa Jalla. Kenapa dalam solat kita boleh mengaku, di luar solat kita lain pula bercerita? Kita kata itu batal perjanjian nama dia, kontrak yang tidak ditunaikan. Muka surat 88. Doa ini dapat menjauhkan kita daripada syirik yang boleh merosakkan pahala ibadat yang kita lakukan. Jadi dia ada dua. Satu, merosakkan ibadat, itu syirik akbar, na'uzubillah. Yang kedua, merosakkan pahala ibadat, itu syirkun asghar. Buat ibadat tapi riak, ini hilang pahala. Sebagaimana dalam firman Allah Taala surah Az-Zumar ayat 65, wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelum daripadamu alaihimussalatu wassalam, jika engkau dan pengikutmu mempersekutukan Allah, syirik dengan sesuatu yang lain dengan Allah, nasyaya akan hapuslah amalan, gugur amalan kamu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Ini bahayanya syirik, karena itulah dosa yang paling besar.
kezaliman yang paling berat, inna syirka la zulmun azim, sebagaimana kata Sayyidina Luqman dalam nasihat kepada anak dia, inna syirka la zulmun azim, syirik kezaliman yang paling besar dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid. Boleh jadi orang itu baik dari sudut kemanusiaan, kuat cariti dia, banyak dia punya bantuan kepada orang, tapi dia syirik, maka kita kata zalim dari sudut akidah, baik dari sudut hubungan dengan manusia. Allahu Akbar. Inilah pentingnya untuk kita sentiasa mengingati janji kita kepada Allah, kerana ia akan menumbuhkan keikhlasan dalam beribadat dan dijauhkan dari kesyirikan. Nah, penting. Dan janji itu mesti ditepati, sebab semua janji akan diminta untuk dipertanggungjawabkan. Jadi, kalau kita berjanji, kita kena bertanggungjawab. Bila kita buat satu perkara yang baik, Allah Ta'ala akan beri kepada kita kebaikan. Maka kita dah janji, kita tunaikanlah. Dalam surah Al-Isra ayat 36, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Maknanya, benda yang kita tak tahu, jangan bercakap. Maklumat yang kita tahu, jangan disebarkan. Itu maksudnya, la takfu ma laysa laka bihi. Apa saja yang kamu tak ada ilmu, termasuk dalam bidang agama, kita tak ada ilmu, tak sedap bercakap. Ni hari ni dia panggil gila syekh, gila nak jawab semua benda, apa masalah. Ini saya jumpa ni, hukum baru dalam ni. Hantar kepada kawan-kawan guru. Bila ustaz dia tengok, dia tak payah mengarut diri. Bukan betul pun. Banyak pun video-video yang mari daripada mana-mana yang kita jumpa, jangan duk share segala benda. Rujuk dulu kepada orang-orang yang lebih mengetahui. Kalau betul sesuai dengan kita munasabah, kita sebarkan. Kalau tidak, tak usah. Bukan semua benda yang jatuh di tangan kita tu kita kutip. Kan? Kata orang, jangan jadi pengutip sampah. Pengutip sampah ni apa saja yang jatuh, dia terpaksa kena ambil. Yang baik dia ambil, yang buruk pun dia ambil. Tapi dia letak, dia pandai pengutip sampah, dia tak ambil letak dalam poket, dia letak dalam tu sampah. Yang kita masalah ni, kita ambil letak dalam poket, habis geruk masuk. Bila orang komen, sorry. Mula nak delete lah. Delete. Baik, kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Inna sam'a, tengok Allah Ta'ala mula dengan telinga. Inna sam'a, telinga, pendengaran. Wal basara, pemandangan. Wal fu'ad, hati. Kullu ula'ika kana'anum husra mas'ula. Semua ni dipertanggungjawabkan di Allah. Dalam ilmu tadabur, kenapa Allah Ta'ala mula telinga ni? Inna sam'a wal basara. Sebab telinga lebih kuat dari mata. Telinga lebih kuat dari mata. Betul ke tidak? Telinga lebih kuat dari mata. Mata dalam gelap tak nampak. Orang cakap di sebalik tabir tak nampak. Tu sebalik tabir, belakang ya, belakang. Orang duduk belakang ni cakap, nampak? Tak nampak. Tapi telinga, dia boleh tangkap semua. Kiri, kanan, depan, belakang. Dalam gelap, dalam cerah. Di sebalik, di balik tirai ataupun depan. Allah Ta'ala guna. Inna sam'a, mut mata telinga dulu. Karena itu dikatakan, fungsi telinga lebih besar daripada fungsi mata. Sebab itu, tanggungjawab dia dimulakan dengan inna sam'a. Orang yang buta, ramai yang jadi ulama besar. Jadi profesor. Tapi orang tak ada telinga, tak mungkin. Macam mana dia nak tahu? Dia nak banding dua tu lah. Baiklah. Kalaulah kita mengingati janji kita kepada Allah, maka takwa akan semakin meningkat, sehingga keutamaan dan kebaikan yang banyak dapat diraih, serta segala keburukan dapat dihindari, insya-Allah. Kita kata insya-Allah, Allah Ta'ala akan beri kepada kita yang terbaik. Baik para pelajar sekalian, itu yang pertama kita kata tadi, al-mu'ahadah, tunai janji. Janji kita dengan Allah, kita tunai. Yang kedua dipanggil al-muraqabah. Nah, tulis ke Arab. Al-muraqabah. Apa nama sifat muraqabah? Iaitu jalan yang berikutnya untuk meningkatkan ketakwaan adalah dengan jalan al-muraqabah. Tanda dia punya definisi. Ialah suatu perasaan
yang sentiasa hadir dalam keyakinan seorang hamba bahawa Allah melihatnya, Allah memandangnya, Allah mengawasinya dan memantaunya di mana-mana dia berada. Itu dipanggil muraqabah. Muraqabah ni ilmu kita kena menjiwai dalam hati kita, kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Kalau tak ada hak ni, semua benda berani buat. Lupa pada Tuhan, lupa segala-galanya. Firman Allah Ta'ala, huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Semalam kita dah bincang tentang 6 masa. Kenapa Allah Ta'ala tak cipta langit dengan bumi kun fayakun? Ingat pagi semalam, kenapa Allah kata aku cerita sitati ayat yang ini 6 masa? Maka di sini para ulama tadabbur mengatakan kepada kita, jangan gopoh. Kalau Allah Ta'ala cerita yang ada kuasa kun fayakun menciptakan langit sitati ayat 6 masa, mana Allah nak ajar kepada kita sifat sabar, jangan gopoh. Orang Kelantan kata jangan belogak, buat selalu-selalu, ikut time yang dibuat. Nah, yang jadi masalahnya tak ikut time. Nah, janji siap dalam masa setahun, dah 3 tahun tak siap-siap lagi. Ha, itu cerita lain. Jadi Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, dia buat langit dengan bumi bertempo. Tak guna kumpayaku untuk mendidik manusia supaya tidak gopoh. Ini ayat kita duduk sini. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan Allah bersama kamu di mana-mana saja kamu berada. Di mana-mana kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tadi terlepas summa istawa sitati ayyam summa istawa 'ala 'arsy, kemudian dia beristiwa di atas arasnya kita. Kemudian Allah kata dia tahu semua perkara yang berlaku dalam dunia ini, turun naik, keluar masuk. Wa huwa ma'akum, Allah Ta'ala bersama dengan kamu, yakni ihatatu ilmihi, ilmu dia tahu semua apa yang kita buat. Wallahu bima ta'malu basir, Allah Ta'ala tengok apa yang kamu buat. Di mana ayat ini ketika seorang itu nak melakukan maksiat? Sebab ayat ini tidak terpahat dalam jiwa yang menyebabkan kita lupa kepada Allah. Faktanya Allah SWT, Tuhan yang Maha melihat. Kita pun belajar adalah sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sifat, sifat dia melihat, mendengar, mengetahui semua gerakan zahir dan batin kita. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Allah. Karena itu Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, ayat yang kita baca tadi, huwallazi, surah Al-Hadid ayat 4, dalam surah An-Nisa ayat 1, innallaha kana 'alaikum raqiba, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu selalu menjaga dan mengawasi kamu. Itu dia panggil muraqabah. Muraqabah tambik daripada raqib. Raqib kita kan malaikat tu, raqibun atid, malaikat yang mengawal, itu raqib. Sikap muraqabah ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan makna ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadat kepada Allah seolah engkau tengok Allah, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Hadis dalam Bukhari. Jadi jelas. Itu dia panggil sifat yang pertama. Merasakan pengawasan Allah SWT sebenarnya akan membangunkan kepekaan hati untuk sentiasa taat kepada Allah dan menjauhi segala bentuk maksiat, sama ada maksiat mata, maksiat hati, telinga, mulut, tangan dan segala anggota tubuh yang lain. Kita buat analogi di zaman kita ini, boleh kita bayangkan bagaimana keadaan seorang yang berada di suatu tempat yang sedang diawasi ketat dengan kamera CCTV.
CCTV pula CCTV hot standard. Warna-warni lagi ada. Ada suara lagi kalau orang cakap. Adakah dia akan melakukan sesuatu yang menyalahi peraturan? Begitulah hakikatnya bahawa kita sentiasa diawasi dan dipantau oleh Allah di mana saja kita berada. Pantauan yang jauh lebih teliti daripada mana-mana CCTV. CCTV kita adalah gelap, terlindung. Kita tak nampak. Kalau kita ibarat kita ni, CCTV yang Allah Ta'ala letak untuk muraqabah kita ni, nampak dari semua sudut, dalam semua apa ni, gelap dengan cerah. Allah nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala maafkan kita di atas segala kesalahan. Bukankah ibadat puasa di bulan Ramadan telah mengajarkan kepada kita untuk rasa diri sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kerana ibadat puasa ini merupakan ibadah yang tersembunyi, boleh je makan dalam rumah. Nah, masak siap-siap malam, pagi esok jangan masak, orang bangun masuk microwave senyap-senyap makan. Tidak ada orang yang mengetahui apakah kita ini berpuasa atau tidak kecuali diri sendiri, dan sudah pastinya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau kita masuk ke dalam bilik tidur lalu makan dan minum, tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang tahu. Namun kenapa kita tidak melakukan itu semua? Kenapa kita tak buat? Kerana kita yakin Allah Ta'ala ada. Kita yakin Allah Ta'ala mengetahui. Kita yakin Allah melihat. Kalaulah dalam sebulan di bulan Ramadan mampu untuk kita menghadirkan Allah dalam hati kita dan yakin bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat apa yang kita lakukan, tahu kita puasa ataupun tidak, mengapa tidak kita lakukan juga seperti itu pada bulan yang lain? Maka kita akan mempunyai peribadi yang jujur, baik dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ya, ini bulan Ramadan baik, penuh yang masjid bulan Ramadan. Lepas Ramadan lain pula dia. Ya, terpaksa masjid kena tulis apa ni? Tulis iklan mencari orang hilang. Banyak masjid dia tulis. Tak, masjid mencari orang hilang. Mana? Tak pergi masjid? Lupa. Jadi ahli-ahli motivasi kata dia bukan hilang, dia tetamu Ramadan. Lepas Ramadan dia balik rumah dia, tak lagi dah lah. Jadi beza antara tetamu dengan ahli. Kalau ahli tetap Ramadan ke hujan ke, ada je di masjid. Tapi kalau tetamu, mana orang pergi rumah orang waktu hujan? Lari je lah. Baik, jadi contoh muraqabah itu ada beberapa bentuk. Ini untuk kita mudah nampak. Yang pertama, muraqabah, faham dah muraqabah tak? Tak perlu diulang lagi dia punya definisi. Muraqabah ni merasai kita dilihat oleh Allah Ta'ala dalam jiwa kita. Muraqabah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, muraqabah adalah menjalankan segala perintah Allah dengan penuh keikhlasan, hanyalah ketak kerana Allah. Oleh kerana dia menyedari bahawa Allah mengetahui niat yang tersembunyi dalam jiwanya, maka dia memelihara sebaiknya ibadat dan amalan yang dilakukan. Jadi kita kena jaga betul-betul. Kalau kita tengah solat tu, mari dia panggil khawatir, lintasan hati, ish, aku ni alhamdulillah dapat sah depan hari ni, belakang imam pula. Jadi adakah dia, kadang-kadang dia mari kacau syaitan. Ketika itulah kita ketepikan, kita kata auzubillah minasyaitan rajim, ini semua mainan syaitan. Orang lain pun ramai juga sah depan, bukan aku seorang. Jadi kita kena tolak. Tapi kalau duduk tersengih seorang, aku lah orang paling warak, habis lagi kita punya makna ibadat kita sudah hilang. Baik, mana dalam ketaatan kita kena letak keyakinan besar bahawa Allah Ta'ala tengok yang kita buat. Kita kena ikhlas. Mana kalau mari khawatir, daripada khawatir lintasan hati, kita ketepikan. InsyaAllah pahala kita masih dapat diselamatkan, tidak gugur. Tak gugur. Dia macam-macam. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita, dia panggil hadisun nafsi. Hadisun nafsi ni lintasan dalam hati, tidak diambil kira. Tidak diambil kira. Kalau ambil kira, banyaklah dosa kita. Kita sambil duduk menunggu, mikir macam-macam nak buat benda tu benda ni. Tapi Allah kata, aku tak buat. Kecuali niat yang baik. Niyatun sadiqatun salihatun, mereka akan tulis satu pahala.
Kalau nak khayal juga, khayal untuk buat benda baik. Aku ni kaya, aku nak buat masjid besar. Nah, nak bina rumah wakaf. Nak bina rumah anak yatim, nak bina pusat pengajian. Jadi kita fikir benda baik, dapat pahala. Baiklah, yang kedua, muraqabah dalam melakukan maksiat. Na'uzubillah. Seseorang itu menjauhi perbuatan dosa dan maksiat jika dia telah melakukan maksiat sekalipun, terjebak, kita kata, dia akan segera bertaubat dan meninggalkan kesalahan kerana menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, mengawasi dan Maha memberi keampunan. Banyak contoh-contoh kalau kita nak tengok dalam hadis. Ada zaman Nabi itu seorang nama dia Abdullah Al-Himar. Okay, panggil Abdullah Al-Himar, Abdullah Donki. Pasal dia nakal sangat. Jadi dia ni ketagih Arab. Okay. Bila dia kena tangkap, bila dia mabuk, orang tangkap dia. Bawa pergi, Nabi suruh sebat. Tak lama kena pula, mari pula. Akhirnya sahabat marah dia. Apalah mu ni menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangai bodoh. Macam-macam kutuk, Nabi kata la tu'in. Mu jangan bantu saudara kamu ni untuk dikuasai oleh syaitan. Dia ni nafsu dia lemah. Tak dapat nak kawal, tapi memang dia sayang kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaib di antara benda-benda ajaib. Mana berlakunya benda-benda kelemahan itu ada. Tapi orang yang masih lagi ada kebaikan dalam jiwa dia, kalau dia berdosa, dia taubat segera. Betul-betul dia menyesal, dia menangisi apa ni kesalahan dia. Tapi yang jadi masalahnya, yang tak nak taubat ni. Apa salah aku? Oh hey, kalau mari ayat ni penat kita. Apa salah saya? Baru ni anda cerita kepada tuan-tuan ni, waktu haji baru ni saya tegur seorang pakcik isaukok di haji. Bila kita tegur, dia celik mata kita. Oh, dia kata dia ni tak boleh tinggal dah, duduk Arafah ke, dia kena, sebab memang dia tak bersedia pun untuk berubah. Kita kata masya Allah, tabarakallah. Baiklah, itu dalam maksiat. Kalau orang masih lagi ada dhamir dia, masih lagi hidup, dia akan segera bertaubat. Idza fa'alu fahshatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru dzunubihim. Bila dia buat salah, dia teringat, dia akan istighfar. Yang kita takutnya buat dosa, orang tegur, celik mata pula. Apa salah saya? Masya-Allah. Ini maksum dia, tak ditegur. Yang ketiga, muraqabah dalam hal-hal yang bersifat mubah. Mubah ni perkara harus yang boleh benda kita buat, tidak benda haram. Orang yang punya sifat muraqabah akan menjaga adab-adab terhadap Allah Azza wa Jalla. Contohnya, dia tidak kufur nikmat yang telah diberikan dan dia bersyukur. Jadi nikmat Tuhan bagi ni harus kita guna. Tapi supaya nikmat itu kekal, la in syakartum la azidannakum. Allah kata kalau kamu syukur, aku tambah. Jadi dia bersyukur. Kita dapat nikmat apa? Nikmat harta, kita infak. Nikmat ilmu, kita mengajar. Apa saja nikmat yang kita dapat. Menjaga hubungan baik dengan orang, jujur dan amanah, tidak lokek untuk membantu mereka yang memerlukan, berani berkata benar dan sebagainya, warak pada perkara harus dan menjauhi perkara syubhat. Nah, ini dibagi. Maknanya dalam perkara harus, kita juga mengawal diri, tidak buat lebih-lebih. Ini kalau kita kata, oh, awak ni mewah lah sana. Ikut aku, harta aku. Betul lah harta awak, tapi Tuhan bagi pinjam je. Berapa hari nak boleh guna? Nah, ana sekarang ni di antara benda kritikal kita di perumahan kampung-kampung ni, masalah jalan. Jalan. Orang akan letak pagar rumah dia di atas batu sempadan tanah. Kita kira ini lorong orang lalu. Bila orang minta, bukalah sikit jalan. Ini tanah saya. Kita kata tanah, awak dah duduk berapa hari atas tanah. Lepas pada ini dalam tanah lah awak duduknya. Jadi kita banyak benda-benda yang kita kena muraqabah. Kena fikir, ini laluan orang. Kalau aku buka lorong, bagi lagi satu kaki, satu meter, dua meter, pahala besar ini kita dapat. Tapi kalau duduk fikir ke dua meter ni boleh tanam dua pasuk bunga lagi. Tak apalah jiran, nak lalu susah pun tak apa. Jadi apa benda yang kita nak berbekal di akhirat. Allahu Akbar. Yang keempat,
muraqabah terhadap ujian dan musibah yang menimpa kita, iaitu sabar dan redha dengan musibah dan ujian yang menimpa. Di samping itu dia sedar bahawa segalanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berhak untuk memberi dan mengambil semula. Seseorang yang punya muraqabah ketika diuji juga percaya bahawa Allah tahu yang terbaik untuk dirinya, dan dia tidak putus asa daripada mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam masalah menimpa kesusahan yang ditimpa ni, kita kena letak satu kaedah, al-khairu makhtarullah. Yang terbaik untuk kita, apa yang Tuhan pilih. Kita ada usaha, ikhtiar, merancang, macam-macam perancangan yang kita buat nak buat ini, tiba-tiba tak dapat yang kita nak, dapat yang lain. Ketika itu kita akur dengan ketentuan Allah, kita akur dengan takdir Allah Ta'ala, kita kata al-khairu, tulis kata-kata ini, al-khairu makhtarullah, kebaikan itu apa yang Allah pilih. Tapi sebelum Tuhan pilih tu, kita kena pilih dulu lah. Jangan tak usaha, usahanya tidak, buat kerjanya tidak, akhir kali Tuhan pilih. Pilih apa? Pilih miskin? No. Usaha dulu, buat sana, buat kerja sini, akhir kali tak dapat yang kita nak. Setelah berusaha, setelah kita berikhtiar, setelah kita bermunajat, nah, tapi tak dapat. Kita kata itulah yang Allah Ta'ala pilih. Ada hikmat di sebalik. Ramai yang orang-orang ahli-ahli motivasi ni bercakap, ada kalanya hikmat setelah berlalu 5 tahun kita tak dapat projek yang kita nak, 5 tahun kemudian, Masya Allah Tabarakallah, barulah kita sedar, kalau aku masih dapat benda tu, kawan-kawan yang dapat projek tu semua muflis sekarang ni. Jadi tengok, Allah, Tuhan sayang kepada aku, tak bagi. Masa tu kecewa kita, sedih tak? Tapi lepas 5 tahun baru kita rasa, ataupun lebih 10 tahun pun ada. Itulah dipanggil hikmah di sebalik ujian. Kita kena sabar. Kesimpulannya, Allah Ta'ala pasti akan melihat, mendengar dan mengetahui segala gerak-geri kita. Meskipun kita sendiri mungkin tidak menyerah di hal tersebut, namun waktu terus berjalan. Ingat, waktu kita terus berjalan menuju ajal dan juga kematian kita. Hak ni tak boleh break. Dia kata ada perkara semua yang lain break, break automatik ada, berapa ada. Tapi perjalanan detik ke untuk bertemu malaikat maut, no pause, tak ada pause, tak ada break. Kalau kita kata minta malaikat maut bagi 5 hari pause, tak, tambah masa ke, tak ada lah. Ini kita, perjalanan kita yang tidak pernah terhenti, iaitulah daripada kita lahir menuju ke kematian. Hari-hari menaik, mengurangi, kurang, countdown dia panggil, tiap hari tu orang. Allahu Akbar. Jadi mati sedang berjalan, ajal sedang menunggu, kita masih bergulungan dengan maksiat, na'udzubillah. Satu saja pertanyaan, adakah kita akan membiarkan saja diri kita terus terjumuh dalam neraka dengan maksiat yang dilakukan, atau adakah kita akan memperbaiki diri dengan bermuraqabah kepada Allah Azza wa Jalla agar kita jauh dari maksiat dan dekat kepada ketaatan sehingga kita dapat mencapai keredaan Allah dan layak ke syurga-Nya. Jawapan pertanyaan ini ada dalam diri masing-masing. Yang penting kepada kita para jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, berilah kepada kami taufik hidayah-Mu supaya sentiasa mengingati Allah, sentiasa di dalam jiwa kita subur dengan perasaan muraqabah. Allah Ta'ala tengok kepada kita, ia menyebabkan kita sedar, insaf, tidak berani buat maksiat, rajin beribadat, dan kita terus dalam perjalanan ini sehingga mendapat husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. InsyaAllah kita sambung lagi sifat yang ketiga melalui muhasabah, sifat yang keempat melalui al-mu'aqabah. Ini bahasa istilah tasawuf ni, wadatilah buku ni dia panggil motivasi tasawuf. Sifat yang kelima al-mujahadah. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.